Religius Indonesia, mohon maaf Pak, itu lebih dari satu. Maaf ya, Pak Samsu ya, jadi di Indonesia BPJS itu bukan hanya ada satu, Pak. Tadi yang jawab dua siapa ya, Pak? Bapaknya nunjuk siapa itu? Oh iya, boleh Bapak sebutkan ke Pak Kira-kira BPJS di Indonesia itu ada dua apa aja, Pak? BPJS? Kesehatan? Ada BPJS kesehatan ya, Pak? Siapa sih yang gak tahu BPJS kesehatan gitu ya? Yang kedua? Ketenaga kerjaan. Berarti di Indonesia menurut Bapak ada dua ya, BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Dengan Bapak siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf, siapa yang setuju dengan Pak Yusuf? Tadi kan yang saya bilang, siapa yang pilih dua tadi yang katakan juga ya Pak ya. Sekarang saya tanya kembali nih, yang setuju dengan Pak Yusuf? Boleh tambah nih anggotanya Pak Yusuf Pak, ada 1, 2, 3, ada lagi enggak? 4. Ya, yang lain gimana Bapak? Lanjut aja ya, oke ya sudah begitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya Pak ya, di Indonesia itu ada dua BPJS Pak. Jadi BPJS bukan hanya satu yang seperti Bapak-Bapak mungkin sangat kenal gitu ya, sangat mengetahuinya, BPJS Kesehatan. Betul kan Pak? BPJS Kesehatan yang paling sering dipakai kan Pak? Kartunya apa Pak? Kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu yang paling sering digunakan ketika kita sedang sakit Pak, ada penyakit dari dalam tubuh kita, mau nggak mau kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit pakai BPJS kesehatan. Tapi kalau misalnya punya banyak duit silahkan bayar mandiri gitu kan Pak ya. Tapi ya kita tahu sendiri Pak, biaya di rumah sakit, biaya opname itu sudah berapa juta, betul nggak? Setuju nggak Pak kalau biaya berobat di rumah sakit itu lumayan mahal Pak? Mahal ya Pak ya, gitu. Jadi di Indonesia itu ada dua BPJS. Yang pertama BPJS Kesehatan, kartunya merupakan KUKIS, Kartu Indonesia Sehat, yang fungsinya hanya ketika sedang sakit. Misalnya contoh sakit apa Pak? Demam, batuk, pilek, operasi, melahirkan, gitu ya Pak ya. Itu bisa ditanggung biaya pengobatannya oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan yang dikatakan oleh Pak Suryono tadi Pak? Kalau misalnya mohon maaf, petugas masjid atau imam takutnya lagi bersih-bersih masjid, nyapu gitu ya Pak ya, terkleset. Yang patah tadi bukan sapunya gitu Pak, bukan kita mendoakan gitu ya Pak ya, tapi mungkin cedera sampai harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena imam, marbot, dan pengurus masjid dianggap sebagai pekerja. Nah, itu bisa menjadi tanggungan BPJS dan tenaga kerjaan. Ini, itu. Nanti masuknya di program jaminan kecelakaan kerja. Ya, Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, itu tadi gambaran dua BPJS di Indonesia. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang dulunya adalah PT Askes. Yang kedua BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya adalah PT Jamsostek. Nah, saya tanya nih, Bapak-bapak sekalian yang pernah kerja di perusahaan PT atau CV apapun, pernah dapat kartu Jamsostek Pak? Ada yang pernah dapat? Pernah ya Pak? Nah, kartunya sekarang di mana Pak? Di mana kartunya Pak? Masih disimpan enggak Pak kartunya, kartu Jamsosteknya? Masih ada? Ya, jadi gini Pak, dulu kita dalam PT Jamsostek, sekarang ubah nama saja Pak, menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dulunya kita adalah BUMN, sekarang statusnya menjadi Badan Hukum Publik yang setara dengan Kementerian Pak. Jadi koordinasi kita langsung dibawahi instruksi Presiden Pak. Gitu. Jadi kalau sebelumnya BUMN, sekarang kita misalnya kayak Kementerian Pak, Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, ada BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan kementerian lainnya. Jadi memang sekarang kita pengawasannya langsung oleh Pak Presiden, gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak-Bapak di sini ada pernah punya kartu Jamsostek, saya menyarankan jangan sampai hilang. Kenapa? Ada yang tahu enggak kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai hilang kartunya Pak, atau apa?
apalagi sampai dibawa sama orang lain. Kenapa itu? Biasanya kalau kita yang kita simpan baik-baik itu benda, ya Pak ya, gitu ya. Atau istilahnya benda yang ada nilai rupiahnya, uang gitu ya Pak ya. Nah sekarang saya tanya, kenapa? Itu jam sustek jangan sampai hilang juga benda yang ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Ya. Tadi yang punya kami jam sostek siapa Pak? Karena dapat kami jam sostek Pak. Boleh angkat tangan? Yang tadi punya, nah, bapaknya. Oke, ada dua ya Pak ya. Dulu di perusahaan ya Pak dapatnya Pak. Oke. Masih ada kan punya sampai sekarang Pak? Ada di rumah. Kalau bapaknya? Sudah enggak ada. Hilang atau gimana Pak? Sudah? Nah, sudah dicairkan. Itu maksud saya Pak. Jadi, Pak, kalau bapak yang baju kuning nanti kartunya jangan sampai hilang ya Pak. Kenapa? Karena bisa dicairkan Pak, itu maksud saya. Di dengan kartu yang simpel sederhana seperti itu ada uang bisa jutaan Pak, dipastikan ya. Karena itu adalah kartu jam sostek dulunya ada kalau kita namanya THT, tunjangan hari tua, berupa tabungan hari tua. Ketika berada di perusahaan dipotong gajinya tiap bulan untuk iuran hari tua berupa pesangon ketika sudah tidak bekerja di perusahaan. Itu masuk di program jam sostek yang sekarang namanya adalah BPJS dan tenaga kerjaan. Itu salah satu program kita Pak. Nanti kita akan saya akan jelaskan lebih lanjut apa aja kira-kira manfaatnya ketika bapak-bapak di sini bersedia berkenan untuk ikut serta jadi peserta BPJS ke tenaga kerjaan, gitu ya. Nah, saya lanjut. Oke, ini gambaran program BPJS tenaga kerjaan. Jadi gini Pak, saya mau meluruskan dulu bapak-bapak di sini yang harus paham bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berbeda, tidak sama, tidak ada sangkut pautnya sama sekali ya Pak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di sini sudah merasa punya kartu BPJS, tapi kartu BPJS Kesehatan yang kukis itu fungsinya tidak seperti BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada hubungannya Pak, gitu ya. Karena program kita yang ini. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun itu ada di BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada di BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan jaminan kesehatan, yaitu biaya pengobatan akibat sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Itu ya Pak ya? Benar kan? Gitu. BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya pengobatan ketika sedang sakit. Gitu. Saya tanya. Ada yang pernah dapat santunan, maaf nih Pak, ada tetangga, keluarga yang tinggal dunia dikasih santunan oleh BPJS Kesehatan? Santunan Fardhu Kifayah mungkin, atau santunan meninggal dunia untuk ahli warisnya? BPJS Kesehatan? Corona aja kemarin. Ada? Gak ada kan Pak? Karena mereka fokus satu program saja Pak, jaminan kesehatan. Menanggung biaya pengobatan ketika sedang sakit di rumah sakit Pak. Berbeda dengan kami dari BPJS Ketenagakerjaan, program kita ada 4. Nanti di sini bapak-bapak minimal boleh ikut 2, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Semua kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan sebagai petugas masjid, imam, marbot dan kaum seperti lagi nyambu tadi kita meleset Pak ya, itu mau dibawa ke rumah sakit, biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, tapi kita nggak minta-minta ya bapak-bapak di sini ya. Dan untuk pengurus masjid, imam buat masjid, paling resiko kecelakaan di masjid kecil gitu Pak ya. Nah, benar nggak Pak ya? Paling janganlah terjadi gitu. Atau pernah kejadian Pak? Pengurus masjid A, imam masjid, buat masjidnya kecelakaan ada satu si masjid. Ada pernah kejadian? Gak ada lah ya? Gak ada ya Pak? Gak ada. Nah, yang kedua program kita ada yang namanya jaminan kematian. Apa itu manfaatnya? Ada yang tahu gak bapak-bapak sini? Jaminan kematian itu program BPJS Ketenagakerjaan berupa apa gitu yang bisa diklaim? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Jaminan kematian? Ya, namanya ini jaminan kematian gitu Pak ya. Bukan kematian yang dijamin Pak, kita nggak bisa menjamin kematian seseorang gitu Pak ya. Kita semua adalah camat, setuju nggak Pak? Kita semua camat Pak. Suatu saat pasti akan menghadap yang Maha Kuasa, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju Pak?
Setuju. Nah, bagaimana nanti kita mempersiapkan diri kita, Pak, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri dari segi amal, pahala. Mungkin itu kita itu ibadah dan buat baik itu, Pak, ya. Mempersiapkan supaya yang dimaksudkan melalui tiga sembilan kerja untuk program jaminan kematian adalah mempersiapkan santunan untuk ahli waris yang ditinggalkan, Pak. Ini masuk di program jaminan kematian. Santunannya sebesar 42 juta rupiah untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ketika yang didaftarkan ikut BPJS tenaga kerja ini meninggal dunia, tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, itu kata kuncinya, Pak. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Berarti meninggal dunianya bebas. Penyebab kematiannya apapun. Mau karena sakit, mau karena serangan jantung, gitu, Pak, ya. Mau mendadak meninggal, terpapar COVID. Ini kan yang lagi sebelumnya kan memang tinggi, lagi tinggi-tinggi COVID, ya, Pak. Nah, seperti itu juga penyebab kematian karena corona, COVID. Itu ahli waris tidak tetap hak mendapatkan santunan 42 juta. Gitu. Atau lagi tidur ternyata tidak bangun-bangun, gitu, Pak, ya. Nah, ahli warisnya nanti istrinya, Bapak, bisa mendapatkan santunan 42 juta rupiah. Dan ini sudah berapa kali kita serahkan ke beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja mandiri seperti petani kampung di Sukorejo sudah ada, nanti saya kasih fotonya. Ini sudah sering kali, Pak, kita serahkan. Makanya di sini sosialisasi kami bertujuan untuk edukasi bapak-bapak sekalian supaya tahu ada program pemerintah yang bagus seperti ini untuk bapak-bapak mempersiapkan nantinya kalau misalnya ada apa-apa nih. Jadi sama bapak, ahli waris yang ditinggalkan tidak kaget secara ekonomi. Karena pemerintah tugasnya adalah mengatasi kemiskinan, ya, Pak, salah satunya, Pak, ya. Setuju enggak? Kalau pemerintah itu lagi berusaha keras untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dari memberikan BLT, gitu kan, Pak, bantuan sosial, ya kan? Seperti itu kan, Pak, biasanya pemerintah memberikan bantuan BLT, gitu ya. Nah, ada lagi satu, program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya itu tadi, melalui program jaminan kematian, kalau misalnya suaminya tulang punggung keluarga didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada risiko yang menyebabkan meninggal dunia, nanti dampaknya bisa ke istri dan anak. Setuju tak, Pak? Istri dan anak yang biasanya mungkin bapaknya kerja sehat, gitu ya, Pak, ya. Ya pulang bisa beli kebutuhan sehari-hari, anaknya sekolah lancar, biayanya, gitu ya, beli buku dan segala macam. Tiba-tiba mohon maaf, si suami bapaknya terjadi ada insiden, musibah yang menimpa, meninggal dunia. Bisa dibayangkan, Pak, istri dan anaknya nanti bisa terdampak secara ekonomi, menimbulkan kemiskinan baru. Kalau misal istrinya kerja juga, alhamdulillah, Pak, ya, nggak terlalu terdampak sekali, gitu kan, Pak. Gimana kalau misalnya istrinya ternyata hanya ibu rumah tangga dan anaknya masih kecil, Pak? Bisa jadi angka kemiskinan bertambah lagi. Jadi itu, yang tadinya bisa beli beras, istrinya jadi tidak bisa beli beras. Nah, inilah maksud program pemerintah ini supaya menekan angka kemiskinan seperti tadi, gitu ya. Oke, okay. Jadi dengan ada santunan 42 juta. Ini ketentuannya, Bapak, bisa kalau ada yang mau nanya-nanya langsung, ya, Pak, atau melalui link kita di belakang, bisa dan ketemu Bu Tuti atau Bu Ida, boleh ke keliling-keliling dulu, Pak, siapa tahu ada yang mau nanya, ya. Nah, jadi boleh, Pak, ya. Tanya, Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Zaman dari Baitul Salihin Perumahan Polda. Sebelum tes biar dengar semua. Sebelum sosialisasi di BPJS Ketenagakerjaan untuk dan bahwa ini berlangsung secara tidak langsung, mungkin perlu disampaikan perasaan kita kesini nanti, ya, atau oh ini enak ini masih ini perasaan kita datang kesini lagi. Terus kira-kira ini BPJS
imam-imam ini kan kira-kira mungkin 18 ribu yang terbulan itu. Nah, mungkin nanti setiap umur berhal itu cairkan di THR, kenapa itu tidak ada yang berhubungan. Apakah hanya akan berhubung kecelakaan tentunya, atau mungkin, oh ini mau ini, baru umur berhal, mungkin cairkan aja THR, dan sebagainya, lain yang berhubung. Ya. Intinya, manfaatnya apa aja, BPJS itu untuk imam dan kolom di sini. Mengingat mungkin ada yang satu bulan, mungkin ada satu juta setengah, dua juta di mesin itu kan? Ya, itu bagaimana? Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Oke, baik Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Khairul Zaman dari Perumahan Polda. Oke, Pak Khairul Zaman. Ya, pertanyaannya bagus nih Pak. Jadi gini Pak, mungkin singkatnya pertanyaan Bapak ini secara langsung dijawab oleh Bapak yang tadi sudah mencairkan BPJS tenaga kerjanya tapi dari pegawai swasta di pusat saya. Nah, bagaimana dengan untuk imam dan masjid? Jadi yang ditanggung oleh ini boleh saya singgung mungkin Pak Sripo ya tadi ada informasi sudah disampaikan bahwa DMI kecamatan itu Pak ya akan memberikan subsidi selama sebulan kepada 50 orang yang Pak pendapatan pertama yang ikut BPJS tenaga kerjaan di mana untuk dua program Pak jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian karena ini program kita gitu. Nah itu UMR-nya 16.800 Bapak-bapak sudah terlindungi untuk kecelakaan kerja sama kematian belum termasuk sama tabungan hari tua yang bisa dicairkan kalau misalnya kalau bayar gitu Pak ya. Nah kalau misalnya Bapak-bapak nanti pengen ada tabungan hari tua kita ada program yang namanya jaminan hari tua. Jadi untuk bapak-bapak imam, parbot, kalau maupun pengurus masjid bisa ikut program tambahan ini Pak. JHT, jaminan hari tua berupa tabungan minimal 20.000 per bulan. Jadi tadi gini Pak, iuran intinya paketnya kan juga tadi 16.800 ya. Nah, kecelakaan kerja sama kematian. Nanti kalau bapak-bapak pengen nabung tiap bulan, tinggal menambah 20.000 saja. Iurannya menjadi 36.800 per bulan itu sudah sama tabungan hari tua yang bisa dicairkan kapan saja Bapak butuh uang ya. Nah itu iuran minimalnya 36.800 Pak, 20.000 Bapak tabung tiap bulan sekaligus ada perlindungan kecelakaan kerja sama menyiapkan masalah ada menyiapkan santunan 42 juta untuk ahli waris yang ditinggalkan dalam program jaminan kematian itu singkatnya program kita kalau misalnya nanti bapak-bapak hari ini Pak mau bergabung jadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan mungkin di sini saya sampaikan di awal juga bahwa BPJS Ketenaga Kerjaan yang saya komentar ini masuk di sektor peserta mandiri Pak jadi bayangnya nanti ini kan iuran bulan pertama ditanggung sama disubsidi sama DMI Kecamatan Balikpapan Utara. Alhamdulillah ya Pak, boleh ditanggung dong untuk DMI Kecamatan Balikpapan Utara Pak ya. Sudah kita menanggung Pak, ini yang hampir mirip dengan DMI Balikpapan Selatan. Nah DMI Balikpapan Selatan juga seperti itu, gitu Pak. Nah ini DMI Kecamatan kedua yang berbaik hati untuk memberikan subsidi kepada imam dan makmum masjid di wilayahnya, gitu ya. Nanti begitu bapak-bapak sudah ikut program ini otomatis kalau misalnya mau mencairkan silakan bisa dicairkan. Tadi saya bilang yang mau saya sampaikan di awal tadi adalah perbedaan antara BPJS Kesehatan Mandiri dengan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Pak. Jadi kan saya bilang tadi di awal BPJS Kesehatan itu beda instansi Pak, tidak ada kaitan sama kita. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu ada yang ditanggung badan usaha, ada yang ditanggung sama perorangan mandiri, ada mereka Pak sendiri Pak. Tapi fokusnya untuk biaya pengobatan yang ditanggung Pak. Nah kalau di BPJS Tenaga Kerjaan program kita 4 ini, kita ada yang ditanggung badan usaha, pegawai swasta, ada yang ditanggung perorangan untuk peserta mandiri Pak. Nah jadi gini, kalau BPJS Kesehatan mandiri, bapak-bapak mungkin pasti sudah kenal dengar ya. Begitu datang seumur hidup akan harus bayar Pak, setuju tak? Kenapa dengan seperti itu Pak? Iya kan? Oh gratis ya di Balikpapan ya? Kelas 3 Pak ya? Alhamdulillah di Balikpapan kelas 3 di BPJS Kesehatan ditanggung sama Pemkot Balikpapan. Tapi kelas 2 dan kelas 1 kan juga itu bayar, masih tetap bayar kan? Gitu. Tapi pada dasarnya di daerah lain itu Pak ada yang bayar Pak.
Jadi mereka begitu dapat BPJS kesehatan mandiri, maka semua hidup harus bayar sudah itu pasti. Ya kan? Berarti ada tunggakan dan denda. Kalau misalnya lambat bayar, gitu. Berbeda dengan tadi Pak, dengan BPJS ketenaga kerja. Berbeda dengan tadi Pak, kalau BPJS ketenaga kerja mandiri, Bapak mau daftar, kemudian itu tidak ada tunggakan plus denda. BPJS ketenaga kerja mandiri tidak ada tunggakan plus denda, itu tidak. Jadi kalau misalnya Bapak bekerja sendiri, nah saat ini Bapak bekerja sebagai imam atau makmum atau pengurus masjid, ya kan? Ada 2 tahun ke depan, 2 tahun atau 1 tahun. Begitu sudah dia bertugas lagi, BPJS ketenaga kerjaannya tidak dibayarkan, mau berarti silakan. Akan memakai otomatis tidak ada tunggakan dan denda yang dilakukan. Itu ya kita lihat dari BPJS. Tapi fasilitasnya hilang juga dong. Fasilitasnya hilang. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mau melanjutkan, tinggal bayarkan ya. BPJS ketenaga kerjaan mandirinya yang bulan 16.800 buat program, kemudian 36.800 termasuk tabungan yang dibuat. Ya, oke itu sekilas dulu. Nah, saya masuk ke program kita yang pertama ada jaminan dari mana? Ya. Dan namanya saja adalah jaminan kecelakaan kerja. Semua kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini, bapak-bapak contohnya di sini pak ya. Di sini ada foto Gojek. Gojek ini pekerja mandiri pak. Mereka kerja untuk di mereka sendiri pak. Gak ada ini kan? Kalau mereka naik penumpang, nggak ada jambatan. Seperti itu ya Pak ya, itu yang dikatakan pekerjaan mandiri. Jadi mereka ini sangat resiko sekali di jalan, tidak ada yang melindungi Pak. Jadi kesempatan kerjanya dari tanggung oleh siapapun. Nah, mereka inilah yang masuk dalam pekerjaan mandiri yang kita edukasi juga Pak. Supaya ikut BPJS kerjaan mandiri, supaya kalau misalnya ada terjadi insiden, kecelakaan pada saat mengangkat penumpang, biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, rumah sakit pemerintah diawasi kelas itu. Itu kan. Nah, jadi kalau yang di bawah ini kan pekerja proyek di perusahaan, contohnya di Pertamina kan. Kalau di Pertamina kan pasti ditanggung sama Pertamina kan. Lalu pada di sana, gitu kan. Nah, kalau yang di atas kan kesian, gitu. Tadi saya bilang, semua biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada yang kecelakaan berhubungan dengan kerjaan. Tapi kan di sini mohon maaf, kalau sekalian untuk resiko kecelakaan pada saat mengabdi sebagai pengurus masjid kecil ya Pak ya. Tapi ini kalau Pak saya sampai ke saya sebagai pengetahuan bapak-bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat, tadi ada kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan pengurus masjid ya. Silakan dibawa ke rumah sakit terdekat. Biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita ada pengganti biaya transportasi, di mana contohnya ambulan. Nah, kalau ambulan, ambulan kan biasanya ada yang gratis, ada yang bayar ya Pak? Ada yang bayar ya Pak? Ambulan ya? Nah, itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan Pak, biaya ambulan angkutan darat. Untuk laut sebesar 2 juta, contohnya kalau misalnya di dari penaja harus dihitung ke Balikpapan biaya kapalnya diganti maksimal 2 juta. Kemudian untuk udara, contohnya kecelakaan kerjanya tadi mengakibatkan harus dirawat di rumah sakit yang lebih tinggi. Contohnya sudah dirawat di Balikpapan, tapi rumah sakitnya tidak sanggup menangani harus dihitung ke daerah di Jakarta, itu biaya tiket pesawatnya kita ganti maksimal. Nah, ini Pak, ini salah satu manfaat lainnya tadi untuk BPJS Ketenagakerjaan di program jaminan kecelakaan kerja. Ya. Oke, untuk tanda contoh, mungkin karena resiko kecelakaan kerja kita, apa itu sebagai masalah pengetahuan saya.
tadi sampai di waktu rumah sakit dan diponis tidak bisa jalan lagi, Pak. Ini jadi kata DPR. Itu hanya satu dan sebesar 56 kali gaji yang dibayarkan. Jadi dengan IUS tadi tiap bulan 16.800 atau yang 36.800 itu sudah tidak sampai 1 juta. Ya Pak ya, 16.800 per bulan atau yang 36.800 dengan tabungan IHB itu tidak sampai 1 juta. Jadi itu adalah insiden yang mengakibatkan hal-hal sampai dengan maka tabungannya 50% kali gaji atau 70% dalam 80 bulan depan. Jadi kalau tadi ikut yang 16.800 atau 36.800 kali-kali-kali itu 1 juta. 1 juta dibagikan 50% kali ya juta kali 1 juta dan 56 juta ditambah santunan sekaligus 12 juta berarti sekitar 68 juta ini untuk santunan kaitannya Pak. Ada juga beasiswa untuk dua orang anak sampai lulus kuliah, ini baru Pak. Jadi sebelumnya program ini hanya untuk satu orang anak saja beasiswanya sebesar satu beasiswanya sebesar 12 juta rupiah Pak. Jadi ini baru, Desember tadi itu mulai Desember 2020 ketika si pulang kurung kurang gaji atau pekerja yang didaftarkan untuk BPJS Tenaga Kerja ada insiden kecelakaan kerja menyebabkan meninggal dunia, maka untuk dua orang anak yang tinggalkan usia sekolah berhak mendapatkan beasiswa dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1 tahunnya ada di prosedur yang terbagikan itu ada di situ untuk masing-masing tahu berapa santunannya di siswanya. Jadi kalau yang kecelakaan ini menghubungkan pekerjaan sampai mengakibatkan meninggal dunia meskipun pada tahun sebulan anaknya sudah bisa dapat di siswa dengan catatan usia sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai S1 ya, kemudian maksimal 5 tahun. Ini perlu disiapkan juga teman-teman sekalian dan perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk mengantisipasi putus sekolah. Ya, ini programnya. Nah, ada yang tahu Pak? Dengan Bapak siapa itu Pak? Kelihatan nggak? Tutup masker. Pak? SBY Pak. Bu, belum jawab Pak? Pak Ridwan Kamil. Yang baru saja Bapak Lahan ini terbuka ya Pak ya. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tinggal sakit, gitu ya, meninggalkan apapun,
ada satu kan sebesar 42 juta. Ibunya sampai itu juta. Ibunya akhirnya di makanan waktu itu. Kenapa? Waktu itu yang terdapat dari seperti adalah suaminya. Suaminya adalah guru energi, DPA yang didasarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Istrinya, ibu ini tidak tahu ketika ada musibah, suami yang selanjutnya kita dicek oleh tim dari Sumatera yang menjadi jawaban sampai dari istrinya ke baris suami istri Amaru bahwa bapak atau bapak terdaftar dan tidak sedang bekerja sehingga ibu berhak mendapatkan santunan 42 juta. Terima kasih ibu yang itu kan. Ya kan kak? Itu 42 juta, siapa yang mau kasih kak? Pelayan yang seperti itu. Maaf ya, ini saya singgung sedikit. Kalau iuran kebahagiaan di RT dibayar kan biasanya ada pertahunnya bayar. Iya kak? Betul kan? Ada pertahunnya. Berarti kalau sekali itu di dalam iuran kebahagiaan dikasihlah satu bulan yang dibayar dari iuran kebahagiaan itu. Betul? Nah, tapi mungkin nominalnya tidak bisa nah, inilah, betul. Bisa inilah, meringankan sedikit. Jadi ya, peringatkan sedikit beban keluarga yang meninggalkan, gitu ya. Nah, melalui program ini dengan 142 juta, seolah bisa meningkatkan beban keluarga yang meninggalkan dari segi ekonomi. Inilah tujuan pemerintah, program pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan terhadap angka kemiskinan. Jadi kalau saya bilang program ini sangat bagus, bagaimana Pak Presiden kita bisa membuat program bagus seperti ini yang sebelumnya tidak ada. Ya kan sebelumnya BPJS ada dari bapak-bapak sekalian. Kalau misalnya dulu berobat ketika sedang sakit, bagaimana? Belum ada BPJS. Kalau misalnya tidak ada Jakpresda, Jakpresmas tidak apa apa, BPJS belum ada. Bayangin biaya rumah sakit itu berapa? Ada yang sampai dua rumah jual itu dia mau berapa? Itu ada. Ya. Hari tua itu ada batasannya atau tidak, baru umur 60 misalnya baru boleh mulai, bisa disampaikan ya Mas Dian. Terima kasih. Ya, okay. Saya sampaikan kasih itu dulu yang pertama ya, terkait dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Untuk klaim ini salah kerja, penjaminan di rumah sakit, kalau misalnya ada kesalahan hubungan dengan pekerjaan sebagai pengurus masjid, langsung ke IDE, semua rumah sakit di Balikpapan, kita sudah ya, langsung di IDB, tunjukkan ke BPJS Ketenagakerjaan bahwa orang ini adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan akan kesalahan kerja. Itu untuk klaimnya. Nanti paling lama 24 jam keluarga yang bersangkutan lapor ke kita untuk pengurusan berkas jaminan. Jadi nanti IDB dulu tunjukkannya akan dijamin untuk biaya kesalahan kerja. Yang kedua, untuk jaminan kematian, bagaimana caranya untuk klaim santunan 42 juta, jadi ya Pak ya, prosedurnya gimana? Jadi kalau misalnya bapak yang didaftarkan bapaknya, gitu ya, meninggal dunia mendadak, kita cek kok aktif nih peserta BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana klaimnya? Nanti yang klaim adalah ahli waris Pak, istri dalam ini. Kalau misalnya ahli warisnya adalah istri, tapi kalau misalnya istrinya sudah berada juga, baru ke bawah Pak.
iya, dokumen-dokumen pribadi lainnya seperti kartu keluarga, KTP, rekening, biasa itu dokumennya. Dan kartu kita untuk lapor, proyek, jaminan, kematian. Ini saya sampaikan di sini juga kepada bapak-bapak sekalian bahwa meninggal dunia tadi bebas dapat bisa dapat sakit, mendadak itu bisa dapat sampai 40 juta meskipun baru itu 1 bulan pak. Contoh, misalnya hari ini bapak-bapak datang nih langsung bayar ya dan kakinya besok hari ini jadi mohon namanya aja kita dari tadi ya bapak-bapak sekalian hari ini aku meninggal dunia itu sudah disesuaikan 40 juta aliransi sudah bisa mendapatkan santunan 42 juta. Tapi kita akan coba ini sendiri karena yang sekarang yang kasarnya belum terlalu ini program ini mengantisipasi kemiskinan seperti saya sampaikan di awal tadi supaya ketika tulang punggung keluarga yang meninggal dunia aliransi yang tinggalkan tidak kaget secara ekonomi itu menurutnya dan perlu diketahui ini saya sampaikan di sisi juga ke bapak-bapak sekalian tapi yang dilakukan ya meninggal dunia sendiri pun tidak mau. Itu murah betul. Murah betul kalau Pak bunuh diri. Murah betul Pak. Bunuh diri dapat 42 juta. Tapi siapa yang kasih 42 juta? Nah, saya tanya, bapak-bapak kalau misalnya dapat 42 juta, tiga bunuh diri kita kasih banyak. Tapi dapat siapa Pak nanti? Ahli waris. Ahli waris. Ini bisa dikam lagi. Jangan dinangi ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak seperti itu, sampai istrinya ada modal kita untuk usaha supaya tidak terlalu terdampak secara ekonomi kita itu lah fungsinya program nama ya Pak mau tanya untuk perbedaannya dengan yang JKK tadi dengan yang BPJS kesehatan seumpama kita kan sudah punya BPJS kesehatan itu terus ada tadi JKK kan untuk jaminan rumah sakit juga kan itu apa bisa double claim atau salah satunya seperti itu. Terus setahu saya kalau tadi perusahaan seperti itu kan kalau yang terutama BPJS kesehatan itu pekerjanya satu aja yang bayar sudah menanggung seluruh dari anggota keluarga. Tapi kalau yang BPJS mandiri ini sekarang kan satu keluarga itu anu bayar masing-masing ya. Jadi, kita punya 5 anggota keluarga ya 5 kali 5 iuran seperti itu. Sedang mereka juga kalau yang bekerja itu juga ada JKK, ada JKM dan ini juga sekarang ada BPJS kesehatan dan itu. Bisakah yang sudah ikut JKK ini juga seperti BPJS-nya seperti di perusahaan seperti tadi itu, Pak? Jadi satu kepala keluarga yang bayar BPJS baru bisa menanggung keseluruhannya seperti itu. Jadi kalau untuk kecelakaan, apa sih Pak? Kecelakaan lalu lintas ya Pak? Ada yang pernah mengalami mungkin di sini tetangga atau mereka ada yang kecelakaan di jalan naik motor itu akhirnya biasanya mungkin kalau lagi dia Pak ada? Iya. 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 Karena kan biasanya tidak menanggung itu Pak. Seperti saya sampaikan di awal tadi, mereka mengalami jaminan kesehatan, kesehatannya dijamin. Ketika sekarang sakit, tidak dijamin. Ada penyakit, yang terjadi dari pembatasan kita tuh, tapi kalau berhubungan dengan kecelakaan, ada dasar saja, ada BPJS dan tidak terjadi kan? Nah, ini yang perlu dipahami di situ. Jadi BPJS kesehatan tadi itu tidak fungsi pak. Yang bapak maksudkan tadi itu tidak fungsi sih kan? Dan betul kan? Langsung kan bisa ke BPJS seperti apa? Kalau kecelakaannya berhubungan dengan kegiatan masjidnya tadi pak. Biar pembatasan kita boleh BPJS ini ada contoh misalkan oke sih Pak, kalau untuk pengurus masjid resiko kecelakaan di masjid kan mungkin kecil gitu ya, itu pengen aku aja cuma beda sih Pak, jadi tambah resikonya tinggi, betul kan Pak? Ada Mas Dian, saat ngepel ke belasan ngecek maling jangan lupa jangan, saya tahu bagian kipas angin bisa terung itu boleh Pak, itu masuk kecelakaan kerja juga tersetrum, kemudian jatuh gitu ya. Tadi saya akan jelaskan nih, yang ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja
ya. Jadi dari rumah menuju ke masjid, kalau ada kecelakaan di jalan, itu masuk kecelakaan. Jadi dari kecelakaan di kampung di rumah sakit di kelas 1. Kalau rumah sakit kelas 1 nanti disesuaikan kelas, bisa kelas 4 atau kelas setiap mereka. Kalau masih kelas 1, masih kelas 1 bagus. Sebaliknya, dari masjid pulang ke rumah ada kecelakaan di jalan, kita kan nggak tahu ini capekan apa, ini ya pusing kepala gitu, jatuh lagi bawa apa gitu ya, jatuh hasil dirawat ke rumah sakit, itu biaya obatnya tanggung oleh kerja. Jadi perlindungan jaminan kecelakaan kerja ini bukan hanya di tempat kerja saja seperti masjid, tapi dari perjalanan dari rumah menuju ke masjid, di masjid juga, kemudian di daerah masjid menuju ke rumah pulang kembali, itu semua risiko kecelakaan di tanggung oleh dinas kesehatan. Berarti itu perlu saksi atau gimana kalau kita mampir-mampir ke kita mampir ke pasar kan, kecelakaannya di sana dibegal di sana jauh. Bilang aja pulang dari masjid gitu. Nah, saksi minimal dua tidak kesehatan ini, Pak ya. Nah, jadi nanti kalau kalau kesehatannya juga dalam kesehatan. Yang penting kalau ada kesehatan seperti itu, yang tetap dilakukan adalah IG di rumah, pertama-tama. Pas IG dulu ya, nanti laporannya bisa sebarkan naik 24 jam. Untuk saksi, bukan saksi. Maaf Mas Dian, kalau ke IGD itu fasilitas yang dipakai jika N atau bukan jaminan kesehatan yang dipakai biasanya kalau ke IGD. Kalau di IGD kesehatan itu tak untuk sakit. Oh gitu. Nah, kalau kecelakaan pasti ini kalian kerja pakai jaminan BPJS kesehatan dan kerjaan tidak satu soalnya berbeda sekali. Itu terlihat. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan. Mungkin masih ada Mas Dian untuk menjelaskan. Tadi belum Mas untuk klaim jaminan dari tua. Oh iya. Apakah ada batasan usianya 60 tahun baru bisa? Silakan. Ya. Jadi ini Pak, kalau untuk bapak-bapak dan kaum masjid itu nanti masuknya di sektor bukan perkawinan atau peserta mandiri. Namanya peserta mandiri kan Pak. Otomatis untuk menyajukan pencarian tabungan keluar tidak menunggu usia pensiun. Boleh dicatat kan? Beda dengan bapak yang kerja di perusahaan sebelumnya PT karyawan PTA, gitu ya. Itu kan harus salah satu syarat untuk mencarian tabungannya harus berhenti dulu pak atau pensiun. Itu di perusahaan badan usaha. Tapi kalau yang ini, bapak bisa mengajukan pencairan kapan saja pada saat membutuhkan uang tersebut. Yang penting satu bulan ada jangka waktu dia jatuh temponya sih pak, biasanya kalau bapak bayar bulan ini jatuh temponya bulan depan, maka nanti bulan depan dia bayarkan sampai akhir, setelah itu bisa mencairkan kebiasaan mereka ya. Mau nanya, itu kalau seandainya sudah mempunyai atau sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, kalau seandainya yang ini bisa masuk lagi atau secara otomatis bahwasanya diketahui bahwasanya Anda sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kira-kira kalau kita seandainya sudah terdaftar, apakah ketika kita mau daftar di sini BPJS di sini mengatakan bahwasanya Anda sudah terdaftar apa belum? Itu yang pertama. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan ini tadi, apakah memang bahwasanya kalau seandainya tadi misalnya kita sudah terdaftar, apakah secara otomatis berapa macam tadi yang kira-kira masuk di situ, apakah masuk di JKN tadi atau yang lain? Karena ada saya punya teman, dia didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan ini, tapi fungsi-fungsinya tadi tidak tahu. Jadi apakah dia dimasukkan ke yang mana tidak tahu. Jadi kira-kira kalau seandainya orang itu terdaftar, di mana-mana kira-kira dia terdaftarnya. Itu aja.
Langsung sedok mungkin Pak ya. Nama Rusdiansa, Masjid Nomor 5, Kilometer 10. Terima kasih Pak Rusdiansa atas pertanyaannya. Mau langsung sedok dulu? Langsung ya. Langsung ya, sedok dulu ya Pak ya. Oke, saya sedok. Untuk yang pertama tadi, Bapak kan maksudkan kalau misalnya punya BPJS Ketenagakerjaan ini. Pertanyaan saya, Bapak punya BPJS Ketenagakerjaan ini dari perusahaan atau yang bayar mandiri? Dari perusahaan. Nah, oke. Okay. Ya, jadi gini Pak, kalau misalnya Bapak punya kerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan badan usaha, misalnya Bapak saat ini kerja di PT ABC, ya, ada dari BPJS Ketenagakerjaannya. Kartunya itu hanya fungsi melindungi Bapak selama aktivitas di PT ABC itu, ya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak aktivitas lainnya adalah petugas masjid, imam, kaum, pemandu masjid. Ada insiden berhubungan dengan kegiatan masjidnya, kartu yang dari perusahaan tidak fungsi karena itu bukan masuk masuk kategori peserta mandiri. Dia masuk dari peserta perusahaan. Nah, kita jadi ini Pak, kita ada dua jenis peserta, ada peserta badan usaha, pekerja perkawaman yang dipakai oleh badan usaha juga untuk tiga bulan. Nah, fungsinya itu hanya ketika menuju ke perusahaan, kemudian di perusahaan kalau ada insiden dan balik lagi ke rumah. Nah, itu fungsi kerjanya Pak. Tapi kalau misalnya kamu punya kegiatan masing-masing lagi, itu tidak ada. Karena kamu harus sedangkan sendiri lagi untuk peserta mandiri yang jumlahnya minimal 16.800, di mana program yang diikuti dua program Pak. Tadi sekali saya jawab yang pertanyaan Bapak kedua, 16.800 per bulan yang saat ini akan disubsidi oleh pihak DMI Kecamatan atau Tolong Bapak Sekalian sebanyak 50 orang. Pertama, programnya ini Pak, yang disubsidi Pak, kecelakaan kerja dan jaminan kematian tanpa tabungan 16.800. Ini sudah pasti Bapak ikut dari sini Pak, dua program ini Pak yang ikut ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi kan, kalau saya ikut ini, programnya apa? Nah, kalau yang 5.800, Bapak ini ikut 3 program. Jadi jaminan kecelakaan kerja otomatis ikut juga, jaminan kematian juga ikut otomatis, plus ditambah tabungan hari tua, jaminan hari tua sebesar 20.000. Satu lagi, kemudian kalau seandainya kita sudah terdaftar, tadi kemudian kita berhenti di masjid itu, atau misalnya kita pindah ke luar provinsi atau ke luar kota, apakah BPJS tadi masih bisa disambung apa secara otomatis kita berhenti? Kira-kira nggak ya Pak? Jadi kalau misalnya Bapak berhenti, tidak mengambil lagi masjid, kita kembali ke Bapak. Bapak mau lanjutkan, silakan. Kalau misalnya Bapak punya usaha lain, usaha mandiri gitu ya Pak, punya usaha ya. Nah, kalau mau melakukan, silakan Pak, dibayarkan juga ya, misalkan 16.800 atau biaya 3.800 tadi ya, tergantung Bapak di awalnya tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak tidak ingin melanjutkan, seperti saya katakan di awal tadi, tidak ada tunggakan, tidak ada denda. Jadi, begitu dia dibayarkan, kita beranggapan sudah tidak aktif lagi masjid, akan mengalami otomatis nantinya tidak ada tunggakan, tidak ada lagi yang dibagikan, tidak ada denda. Ini bedanya kita BPJS Ketenagakerjaan mandiri dengan BPJS Kesehatan. Itu beda. Ya, terima kasih Mas Jan. Kami mohon rekan-rekan semuanya yang hadir tolong diperhatikan, jangan sampai ada pertanyaan ulangan karena menghemat waktu. Ini jam 12 kita sudah selesai, sedangkan belum registrasi. Nanti Mas Dian, kita minta waktu sekitar 15 menit sebelum acara usai untuk diisi atau penyampaian dari pihak ta'awal, yakni Ustadz Ahmadi. Beliau akan menyampaikan nanti, minta waktu sekitar 15 menit. Jadi kita
kita batasi waktu sampai jam 12 harus selesai. Karena rekan-rekan ini ketika jam 12 sudah pada gelisah ini, karena waktu masuk waktu sholat. Ini saya kasih sekali lagi kesempatan waktu bertanya. Tolong rekan-rekan diperhatikan supaya tidak mengulang-ulang pertanyaan. Demikian. Mas Dian, sekali lagi izin. Saya tertarik dengan tadi supaya tidak ada salah paham ya. Ah ini Mas Dian. Peserta kita ini ya termasuk pengurus-pengurus DM ini kan saya lihat juga sudah sepuh-sepuh ya. Nah, tadi tidak ada batasan atau pensiun, bisa di cairkan kapan saja. Ya takutnya saya gini, ini nanti pulang baru daftar baru cairkan kan enak juga. Maksudnya itu dapatnya bagaimana itu kalau sewaktu-waktu bisa dicairkan apa sesuai nominal kita? Oh kamu baru 2 bulan berarti uangmu baru masuk 50 ribu gitu enggak? Atau bagaimana nanti takutnya pulang pada cairkan nanti? Iya, jadi itu sesuai dengan peserta mandiri. Bapak bayar sesuai. Es campur. 3.800 satu bulan itu tabungannya 20.000. Nah, 20.000 tabungannya 16.800 itu untuk kecelakaan kerja dan kematian. Jadi per bulan 20.000. Kalau misalnya baru 2 bulan bayar, mau dicairkan, tapi tabungannya 40.000. Oh, sesuai dengan itu. Mohon maaf, saya interupsi, Pak ya. Hal ini lingkupnya adalah hanya untuk imam dan kaum masjid yang telah diajukan oleh masing-masing takmir masjid. Jadi kalau ada tambahan-tambahan yang sekiranya mandiri dan yang lain, mungkin bisa didiskusikan di luar ini, Pak. Nanti waktunya nggak selesai nanti ya. Jadi mohon nanti bisa, Pak. Yang penting Bapak kewajiban ini dari DM Utara memberikan subsidi untuk pembayaran pertama diantaranya yang sudah didaftarkan nanti akan diregistrasi. Itu waktu dulu yang lurus, soal nanti itu ada bonus tambahan masing-masing, itu urusan nanti. Kalau sekarang nanti gak selesai nanti. Untuk panitia tolong, apakah ini tidak bisa dieksekusi mungkin sambil jalan satu-satu daftar gitu? Karena nanti bisa diregistrasi. Kan teman-teman kan mau tugas juga ini. Betul, justru itu maksudnya, supaya nanti gak berkembang. Jadi mohon maaf Pak, nanti pertanyaan kalau ada waktu dilanjutkan, tapi saat ini kita fokus registrasi KTP-KTP yang sudah dibawa kopinya nanti akan dipanggil sama Mas Dian sesuaikan dengan daftar yang ada. Satu Pak, seperti itu Pak, izin satu kali pertanyaan Pak. Izin ya, Abdul Aziz dari Masjid Al-Falah, Strat 3. Pertanyaan saya adalah, itu 16.800 per bulan plus tadi berapa puluh ribu tadi, 36.800 per bulan itu sudah mencakup tiga apa namanya ya, tiga keuntungan. Apakah harga segitu sudah final, artinya kedepannya tidak naik lagi? Siapa tahu nanti 100 ribu naik 200 ribu kan. Nah itu aja pertanyaannya, takutnya itu dinaikkan mendadak kan. Nah itu kacau nanti kita ya, itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Marjian sebentar. Untuk satu kali pertanyaan ini dijawab, setelah itu kita kasih kesempatan dari Ustaz Ahmadi dari Kementerian Agama untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Demikian Mas Dian. Jadi Bapak, menurut saya komitmen bahwasannya kita fokus hanya adalah
untuk yang tadi saya bicarakan. Untuk selanjutnya, sementara pertanyaan kita dulu, kami berikan kesempatan Bapak Haji Ahmadi dari KUA Kalimantan Utara. Mungkin ada saran dan lainnya yang mau disampaikan. Pak Dor, silakan.